Gelak-gelak juga hukum tu. Bagaimana kita nak pilih amalan sunat yang terbaik untuk jadikan amalan harian? Solat sunat, puasa sunat, zikir, selawat, sifat, yang mana yang terbaik? Jawabnya, kalaulah awak nak yang terbaik, buat semua. Senanglah. Pang, iza amartukum bisyai' fa'tuhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu buat, buatlah apa yang kamu mampu. Setakat kamu mampu. Nah, ada masa ruang kita baca Quran, kita baca Quran. Ada ruang kita istighfar bawa kereta, kita bawa istighfar. Nah, siapa masa kita boleh tengok ada orang kutip derma, kita beri sumbangan. Nah, buat apa yang kita dah buat. Jangan buat satu tajuk je. Nah, tengok orang kutip derma buat kerah je. Tengok orang berzikir buat kerah. Kenapa? Kerana aku bagian puasa sunat saja. Rugi lagu tu. Faham? Yang kita tak mampu dah apa? Mastata'tum. Apa yang kamu mampu? Waktu maka buatlah. Nah, kenapa? Iktikad kita. Apa saja amal akhirat, pasti Allah yang bayar. Bila Allah yang bayar, tidak ada bayaran murah. Betul tak? Kerana Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Maha kaya dari alam ini. Kerajaan Allah bukan macam kerajaan manusia. Kutip derma. Faham tak? Allah, jangan politik, contoh. Faham lagi? Ha. Allah ni yang beri makan. Allah ni yang rizuk hukum. Allah beri makan kepada kamu. Nah, buatlah apa? Nah, ada peluang baca Quran? Baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa baca satu huruf dari Quran, maka baginya satu pahala. Wal hasanah, fal hasanah, bi asyri amsalihah. Nabi kata, satu pahala ganda jadi 10. Jadi kalau kita bacalah surah Yasin, bayang berapa puluh ribu pahala. Nak? Tak larat Yasin. Panjang tak? Fatihah. Fatihah 156 huruf. Kali 10. 1560. Satu Fatihah. Bayang. Kalau kita nak pergi Shah Alam, daripada Bangi, lalu ke Airway, baca Fatihah 15 kali, bayang berapa puluh ribu pahala. Satu Fatihah 1560 pahala. Tuh nak? Tak ada Ustaz, tak ada bismillah. 190 pahala. Kerana bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kali 10 macam Nabi kata tadi 190. Tak ada juga Ustaz. Tak ada. Gini je. Nun. Subhanallahu alazim. Satu huruf je. Faham lagi. Ah, pergi buat kerjalah. Nampak tak?